nama Bambang Rustono, Grab Bike dari Banjar. Ya. Saya ngikut komunitas PGB, Persatuan Grab Banjar. Ya. Dengan adanya PGB ini saya bisa belajar banyak dengan belajar tentang Grab Bike, gimana cara-caranya. Dengan teman-teman saya bisa melaksanakan tugas saya dengan baik. Ya. Trik pertama kalau saya itu, saya bekerja sebagai sampingan di Grab. Ternyata sebagai sampingan ini membuat saya nilai lebih gitu. Ya. Dengan nilai lebih begitu, saya akan saya tekuni ke depannya. Saya kerja di ekspedisi obat, pemasangan baja ringan aplikator. Ya, dengan itu saya bisa leluasa kesana kemari mendapatkan order. Begitu saya jalan di tempat-tempat yang keramaian, Grab saya onin. Ternyata banyak penumpang yang masuk ke tempat saya. Inilah untuk sistem yang selalu membaca GPS yang selalu berjalan. Selain itu, saya waktu istirahat pindah-pindah. Setengah jam kita pindah ke sini, setengah jam pindah ke situ. Ternyata ini membuat saya dapat penumpang yang bagus, yang dengan nilai yang bagus juga. Dengan ini penumpang sangat puas dengan pelayanan saya, maka dari sistem bisa membaca saya dinobatkan sebagai juara terbaik. Saya dalam waktu 2 bulan ini ya, saya 18 trip, 16 trip baru 2 kali. Lainnya 13, 9, ya gitu. Alhamdulillah itu bisa cukup buat perputaran di keluarga kami. Terus buat teman-teman, mari kita junjung untuk Grab lebih sportivitas supaya Grab di sini bisa maju di kota kita sendiri, bisa mengembangkan dan memberi nilai tambah buat kita sendiri.